kotak berisi 6 bola merah, 4 bola kuning. Ya, dari kotak tersebut diambil 3 bola. Nah, lihat 3 bola. Sekaligus ya. Ini udah ketahuan pakai kombinasi karena diambil lebih dari 1 bola terus ngacak, ya kan? 3 bola sekaligus lagi. Peluang bahwa bola yang diambil 2 bola merah dan 1 bola kuning. Ya, anggapnya peluangnya peluang A. Dia mau terambil 2 bola merah. Ya, merahnya kan ada 6. Diambilnya 2. Dan dalam matematik itu dikali. 1 bola kuning, ya. Dari 4 kuning diambil 1, kan kuningnya 4. Dibagi, namanya peluang dibagi total semua populasinya 10 ya. Ya. 10 bola. Diambilnya berapa? 3. Dengan 2 sama 1 ini 3. Diambilnya 3. Nah. Jadi cara ngitungnya gimana? 2 itu berarti kan 2 digit nih, 2 sampai 1. Berarti 6 juga, 6 sampai 5 aja. Kalau ini 2 digit, ini juga 2 digit. Dikali 4C1 itu pasti 4 lah, enggak usah dihitung lagi ya. Ya 5C1 itu 5 gitu. Dibagi 10C3. Ya. Berarti kan ini 3-nya berarti 3 2 1 ya, 3 digit. Berarti 10-nya ngikutin 3 digit juga. 10 9 8. Ya. Ini coret sama 3 jadi 3, 10 coret jadi 5. Ya kan? Nah, ini kan coret 3. Ya berarti 3 kali 5 kali 4 ya. 3 5 4. Kalau yang di bawah 5 3 8. 5 3 8. Ya. Berarti ini coret-coret, ya. 4 sama 8 kan jadi setengah.